asuransinya tuh juga ada dari apa namanya mas apa bukan 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 mas bukan yang mas KPA, ada satu dari ya Boeing, dari Boeing setahu saya ada. Jadi itu yang harus kita siapkan seperti itu. Nanti kalau misalkan ternyata harus ke pengadilan, maka Kementerian Sosial pun yang akan membantu mengakseskan ke pengadilan seperti itu. Bu Risma, saya Balkis dari Metro TV. Nah, berdasarkan tadi Ibu menyebutkan bahwa Kemensos akan menjadi jembatan. Apakah Kemensos sudah memiliki data berapa nilai yang mungkin akan didapat oleh keluarga korban dari masing-masing pihak, baik itu dari Jasara Harja, kemudian dari maskapai dan juga dari Boeing tadi Ibu sempat menyebutkan. Terima kasih. Kalau nilai kita tidak ngikuti di situ ya. Kita bukan di ranah kita. Karena nilai itu seingat saya ada hitungan-hitungannya. Ada hitung-hitungannya. Meskipun Boeing ada sekian begitu, itu ada hitung-hitungannya. Jadi tidak apa namanya, kita tidak dimasuk di tataran itu. Tapi bahwa kita menjadi penghubung ya. Kita menjadi penghubung ya. Karena bukan tidak mungkin nanti Ahli Waris juga meminta menghubungkan kami misalkan pihak bank. Misalkan keluarga korban ini memiliki tabungan atau apa begitu di bank, maka kami yang akan menghubungkan dengan perbankan seperti itu, bukan nilainya, sekali lagi bukan nilai rupiahnya seperti itu. Bu, izin tanya lagi tambahan mengenai trauma healing yang akan diasis sudah kita lakukan. Itu sudah sejauh mana Bu? Apakah mungkin bila ada keluarga korban yang secara kondisi kesehatan tidak bisa berada di sini ataupun di Tanjung Priok, apakah mungkin akan ada perwakilan dari dinas sosial di lain kota yang akan didatangi oleh dinsos tersebut Bu? Betul. Jadi kita ada di Pontianak. Nanti kalau ada keluarga korban di daerah kita akan datangi. Selain di Pontianak tadi.